Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Satu hari kira-kira jalan itu berapa kilo sih sebenarnya?
tapi itulah kehebatan wanita. Makanya ya, di dalam agama disampaikan siapa yang patut dihormati, yang pertama jawabnya, yang kedua jawabnya, yang ketiga jawabnya, dan yang keempat jawabnya. Berapa ibunya? Bapaknya? Alhamdulillah. Jadi ini yang mengundang nih ya, terima kasih kita alhamdulillah. Dan nanti insya Allah yang hadir di sini yang akan memberikan tausiah, yang pertama ada Ustaz Fadlan. Ustaz Fadlan sudah hadir di bawah. Beliau ini adalah salah seorang ustaz yang banyak berdakwah di Indonesia bagian timur, khususnya di Irian Jaya. Gitu, udah pernah ke Irian lu? Hah? Belum ya? Ya lagi mah ngapain sih? Kalau nggak ada urusan. Ya. Nah yang kedua nanti Ustaz Jeffrey Al-Bukhari juga lagi menunggu datang kembali. Ya, jadi kita manfaatkan, semoga saja pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ya, untuk mengawali ta'lim kita ini, silaturahim kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah dan ridho yang kepada kita. Ala hadiniya wa kulliyatin shalihah. Al-Fatihah. Sementara termasuk diri saya ini yang muslim, begitu ada makan langsung kita cuma stok sabar, jadi kagak pernah bersyukur. Sekarang saya bertanya, yang menyebabkan kita ditambah nikmatnya kata apa? Bersyukur kan? Ditambah nikmatnya, betul? Betul tambah nikmatnya. Bapak-bapak kalau bersyukur betul tambah nikmat ya? Betul pak? Bapak punya istri, satu bersyukur apa? Insya Allah akan ditambahkan. Dibilang balik lagi di situ. Aduh, jadi memang syukur dan sabar itu jangan dipisahin ya. Orang miskin kenapa kagak bisa kaya? Karena kagak pernah bersyukur. Pasti bersyukur gak apa-apa. Kemarin ada kejadian waktu Idul Adha ya, pemulung itu pasar Idul Adha motong kambing dua. Kalau kita lihat pemulung termasuk kategori orang apa sih? Orang susah kan? Iya kan? Tapi kenapa? Dia bersyukur loh. Saya bersyukur dengan saya seperti ini. Saya masih bisa makan, ya, masih bisa apa? Tolong kalau seandainya ada yang baca ya, kita sama-sama menyimak walaupun kagak ngerti, minimal konsentrasi. Mudah-mudahan dengan konsentrasi itu kita dibikin ngerti sama Allah. Ya, kita diberikan kemudahan untuk menerima ilmu dari guru-guru kita. Kalau gitu langsung saja saya akan mengundang guru kita Qori Ustaz Munadi ya, yang akan membacakan ayat isi Al-Qur'an. Ya, nanti suratnya terserah beliau deh. Mau membacakan yang mana? Apakah mau khataman gitu? Kami persilakan Ustaz. Ya, mari sama-sama. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk kita semua. Yeah.
sambil ngobrol aja sama pahala gitu, dengerin walaupun sambil lalu gitu ya. Tapi disitulah kehebatannya Al-Quran. Al-Quran mungkin orang buat orang Indonesia sih, karena bukan bahasa kita, bukan bahasa Arab ya, masih belum banyak yang tahu tentang mana dapat iman. Iya. Tidak usah berpanjang dan berlebar, karena panjang dan lebar sama dengan luas. Langsung saja saya minta Fatimah Faiz untuk memperkenalkan diri mereka sendiri. Ya silakan. Ucapkan salam kepada ibu-ibu yang sudah di sini ya. Silakan Fatimah Faiz. Assalamualaikum.